Buat kawan-kawan pemula, jika mendapati indukan lobster air tawar yang gendong telur mati, itu aslinya masih bisa di inkubator secara alami, guys. Oke, ini ya, dilihat ya. Ini indukannya mati, guys. Udah sekitar 1 minggu. Ini lihat nih, anakannya masih bisa menetas tuh. Oke, ini buaya semua nih. Pada intinya pengolahan air di kolam. Oke, ini khusus kolam yang bertelur. Ini anakannya nih. Nih kalau dikira aku bohong nih. Masih bisa menetas, guys, nih. Ya kan? Pakai resolusi tinggi ya, guys, ya. Intinya pengolahan airnya, guys. Saya cuma main bakteri staternya aja nih. Alhamdulillah. Oke, jangan lupa belikan like, subscribe dan komen, guys. Terima kasih.